Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Iqbal di channel 10M. Oke, teman-teman yang lagi nonton YouTube channel saya ini, saya akan bahas dua topik. Yang topik pertama itu siapa saya, keduanya kenapa saya nge-vlog. Topik yang pertama adalah saya Iqbal, berasal dari kota Duri, Riau. Merantau ke Bandung, SMA di Bandung, terus lanjut kuliah di Malaysia. Udah di Malaysia sejak kuliah 2005, pas banget itu. Waktu saya datang ke Malaysia itu 2005, tanggal 3 Januari, sekitar 1 minggu setelah tsunami Aceh. Terus udah di Malaysia hampir sekitar berapa tahun ya? 2005. Oh, sekarang udah 15 tahun. Udah 15 tahun di Malaysia. Udah setengah umur di Malaysia. Kalau istri saya, Pujiwati, dia berasal dari Palembang, tapi lebih baik Pujinya aja langsung yang jelasin ya. Siapa yang? Aduh, untuk yang begini jelek banget, gak mau ngomong karena katanya lagi gak siap ya. Oke. Istri saya ini Pujiwati dari Palembang, kuliah juga di Malaysia, terus kita berdua waktu kuliah ketemu ya, dapat kerja, terus menikah, dan sampai sekarang kita menetap di Malaysia. Jadi itu aja dulu mengenai siapa saya, dan berikutnya saya bahas kenapa saya nge-vlog. Jadi tetap stay ya. Alasan pertama, sebenarnya alhamdulillah banget ya, saya diberi kesempatan sama Allah, bisa dibilang keliling dunia ya. Terus selama keliling itu ya, kita sebenarnya juga buat video, buat ambil foto gitu ya, cuman kita nggak olah secara serius. Mulai dari tahun 2016 itu pertama kali menginjakkan kaki ke negara Paman Sam, dan tahun-tahun berikutnya juga ke negara bagian yang ada di United States ya. Jadi sebenarnya dari, kalau bisa dibilang, untuk negara Amerika sendiri dari East Coast sampai West Coast sudah ya kita kunjungin gitu ya, beberapa negara bagiannya. Sebenarnya setiap kali jalan-jalan itu ada footage-nya, hanya saja tidak pernah kita olah secara serius. Kita nggak pernah ngelihat lagi itu video-videonya itu, hanya tersimpan aja. Dan pada suatu waktu di tahun 2019, kita merubah perjalanan kita. Ya, dari tahun 2016, 2017, 2018 ya, kita kalau ke Amerika itu selalu menggunakan jalur yang biasa kebanyakan orang pakai, jalurnya dari Asia ya, seperti transit di Hong Kong, transit di Korea, ataupun transit di Jepang gitu ya. Sehingga pada tahun 2019 kita memperpanjang perjalanan kita, kita transit di Amsterdam dan mengunjungi beberapa negara yang ada di Eropa Barat. Pada saat kita rubah rute ke yang lebih panjang ke Eropa, kita memutuskan untuk memulai vlog secara serius supaya footage-footage yang kita dapatkan selama perjalanan itu bisa kita nikmatin lagi, terutama kami keluarga-keluarga, orang tua juga jadi menikmati video jalan-jalan kita. Teman-teman sendiri bisa memanfaatkan footage itu untuk ya, kalau ada informasi yang berguna buat teman-teman yang jalan-jalan ke, ada rencana jalan-jalan ke Eropa ataupun juga ke Amerika. Teman-teman yang langsung loncat ke video ini bisa cari di channel saya itu perjalanan trip kami dari Kuala Lumpur terus ke Amsterdam ya. Itu ada day 1, day 2, day 3, day 4 nya di berbagai macam negara dan kota. Terus sekarang udah sampai day berapa ya? Oke. Berarti day 8 itu lagi diproses sama ibu editorialnya. Ini ibu editorialnya ini di belakang. Yang ibu editorialnya. Jadi day 1 sampai day 7 itu udah kami upload. Malah kita jadi lebih suka gitu nikmatin video-video footage selama kita jalan-jalan gitu ya. Bagi kita berdua, kita lebih nonton gitu dibandingin footage-footage-nya kalau kita simpan di harddisk. Itu alasan yang pertama.
Jadi saya mau kenalin dulu siapa yang ngeditin video 1 sampai 7 itu. Dan video nomor 8, day 8 nya juga lagi di edit sama ibu editorial. Ini dia, Ibu Pujiwati. Halo. Udah. Aduh, ininya. Nah, mau say something? Enggak. Baik, di layar belakangnya Mas Iqbal. Tri, saya lah yang mengeditkan video-video YouTube saya. Terutama yang trip perjalanan Eropa ya, day 1 sampai day 7 itu semuanya hasil editan ibu editorial. Jadi itu alasan yang paling kuat yang membuat kita berdua pengen lebih serius nge-vlog. Jadi setiap jalan-jalan kita bisa dokumentasikan secara baik dan kita bisa nikmatin lagi, nggak cuma disimpan di harddisk, menu-menuhin harddisk. Alasan yang kedua, apa yang alasan yang kedua nge-vlog? Lagi ngetren. Lagi ngetren. Jadi sebenarnya saya punya akun YouTube itu udah cukup lama sebenarnya. Mari kita lihat tahun berapa saya punya YouTube account-nya. Saya punya akun YouTube itu udah lama banget, udah 13 tahun sejak dari tahun 2007, dan video saya yang paling lama itu dipublish di tahun 2011. Jadi alasan yang kedua, kata istri, lagi tren vlog. Sebenarnya tren vlog ini udah lama, kitanya aja yang baru. Mungkin selain baru ada waktu, terus lagi ada ya pengen cari aktivitas yang lain juga ya. Cuman ya gitu, gak ada kepikiran, sibuk dengan kuliah waktu itu ya, dan sibuk dengan kerja. Itu aja dulu di video kali ini bahasannya. Buat teman-teman yang baru ketemu channel saya ini, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Dan saya juga mohon di subscribe, di like ya videonya, video-videonya, supaya kami berdua tetap semangat bikin konten buat teman-teman. Terima kasih banyak dan assalamualaikum.